Halo best friend, jumpa lagi di Raftoys di channel mencari ikan. Yo, ayo ikutin Raftoys lagi mencari ikan guys, biar nggak ketinggalan keseruannya. Wah ini apaan guys? Wah yo, lihat nih guys, di sini ada badan yang berbentuk ayam dan ada sebuah telur guys. Wah di dalam tapi ayamnya nggak punya kepala guys. Coba kita angkat ke darat dulu. Wah di dalam lihat nih guys, telurnya sepertinya berisi sesuatu guys. Dan lihat nih guys, ada badan ayam tapi tanpa kepala guys. Jangan-jangan ini setan ayam. Coba wadah lihat tuh guys, di dalam leher-lehernya ada sesuatu yang mau nongol-nongol tuh. Coba kita keluarin guys ya, ini apaan guys ya yang di dalamnya. Wadidaw, yang gak mau keluar guys. Wadidaw, wadah tuh guys, ada ekor-ekor yang gerak-gerak. Wadidaw guys, ternyata di dalam ada ikan nih. Wah guys, ternyata di dalam ada ikan patin guys. Wadidaw, di dalam perut ayam tanpa kepala ada ikan patin guys. Dan coba kita periksa lagi guys, siapa tahu masih ada ikan yang keluar-keluar dari lehernya guys. Wadidaw, mungkin ayamnya makan ikan ini dan dia hilang kepala. Wadidaw, lihat nih guys. Wadidaw, lihat nih guys, kakak dapat ikan lagi nih. Wadidaw, ikannya super cantik banget nih guys. Oh my god, ini adalah ikan channa guys. Mantapnya kita dapat ikan channa dan kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wadidaw, lihat nih guys, ikan channanya badannya lembek banget guys. Dan lihat nih guys, ada sebuah telur-telur. Jangan-jangan ini telur ayam guys. Coba kita pecahkan guys ya. 1, 2, 3. Wadidaw guys, ternyata ada ikan juga di dalamnya guys. Wadidaw, ikannya pucat banget guys. Wadidaw, ikannya gak pucat guys. Luarnya ini kan lele albino guys, jadi warnanya begini memang. Wadidaw, coba kita tangkap guys. Wadidaw, lihat nih guys, beneran ikan lele albino guys. Kita masukin dua ke dalam wadah guys. Nah lihat tuh guys, ikan-ikannya pada panjang-panjang tuh. Hai, mantul-mantul. Dan coba kita lanjut-lanjut lagi guys, kita coba cari-cari lagi di sekitaran sini, siapa tahu ada kolam. Wadidaw, lihat nih guys, ini apaan guys? Wah guys, lihat nih guys, ada ikan dan bola-bola guys. Dua ikan dan dua bola-bola. Wadidaw, coba kita seruk-seruk ikannya dulu guys ya. Itu ikan apa guys ya? Kakak penasaran banget guys. Wadidaw, soalnya ikannya menyilau, bersilau. Wadidaw, lihat nih guys. Wadidaw, lihat nih guys, kakak langsung dapat dua nih. Wadidaw, ikannya berpasangan, cantik banget guys. Ini adalah ikan mas koki. Wadidaw, ikannya gemuk-gemuk, perutnya gendut-gendut guys. Kita masukin ke dalam wadah dan coba kita ambil bola-bolanya guys. Wadidaw, ikan-ikannya pada main bola nih. Bolanya ada dua, yang satu besar, yang satu lumayan kecil. Wadidaw, lihat nih guys, dua bola-bolanya sama warna guys. Coba kita pecahkan yang kecil dulu guys ya. 1, 2, 3. Wadidaw guys, di dalam ternyata ada ikan guys. Dan ikannya gemoy-gemoy juga, gendut-gendut juga nih. Perutnya buncit-buncit guys. Jangan-jangan ikannya pada hamil nih. Wadidaw, dia nggak hamil guys, soalnya ini ikan muli balon. Oh my god, mantap men, kita dapat ikan muli balon. Nah lihat nih guys, kita menemukan banyak ikan yang gemoy-gemoy nih guys. Mantul-mantul nih, pasti di dalam ada sesuatu lagi nih guys. Soalnya bola-bolanya lumayan gede nih, siapa tahu ada ikan muli balon yang lebih gede lagi perutnya guys. Coba kita pecahkan. 1, 2, 3. Wadidaw guys, wah guys, di dalam rupanya nggak ada, bukan ikan guys. Wadidaw, lihat tuh guys, itu apaan guys? Sepertinya itu luwing guys, kaki seribu. Coba hitung aja kakinya guys, kalau nggak percaya kalau kakinya seribu. Wadidaw, makan waktu banyak nih kalau kita hitung kakinya. Soalnya kakinya beneran banyak tuh, mungkin dia seribu beneran. Wadidaw, mungkin kita lagi cari ikan guys. Soalnya kakak ngeri tangkap-tangkap gituan. Coba kita cari-cari di sekitar sini kolam ikan lagi guys ya. Wadidaw guys, sepertinya di sini ada kolam-kolam yang berisi ikan. Wadidaw, mantul-mantul guys. Oh my god, di sini beneran ada ikan yang berduaan lagi nih guys. Dia ketangkap basah guys. Coba kita tangkap-tangkap guys ya. Ini kenapa ya? Wadidaw, lihat nih guys, kakak berhasil dapat salah satunya nih. Wah guys, ini adalah ikan komet guys. Tapi lihat tuh guys, perhatikan ekornya. Ekornya sepertinya berekor ikan mas koki guys. Jangan-jangan ini peranakan guys ya. Wadidaw, lihat tuh guys, ekornya kayak ekor ikan mas koki guys. Wadidaw, tapi badannya ikan mas komen. Wadidaw, dan lihat nih guys, dia bersama ikan apa nih? Wadidaw, yang satu ini lumayan gesit banget nih. Wadidaw, lihat nih guys, kita harus bisa menangkapnya guys. Nah guys, kakak berhasil dapat ikannya nih. Ikannya putih guys, mungkin sering perawatan pakai skincare. Wadidaw, kalau teman-teman tahu ini ikan apa, pasti kakak juga tahu. Wadidaw, ini adalah ikan koi slayer guys. Wadidaw, mantap nih, kakak dapat ikan koi slayer nih. Wadidaw, dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys, pasti di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi atau apa nih guys. Wah guys, lihat nih guys,
Di sini beneran ada ikan dalam kolam. Waduh, kolam dalam ikan. Wadidaw, coba kita tangkap satu-satu guys ya. Dan ini yang merah-merah apaan guys ya? Wadidaw, lihat tuh guys. Ini yang merah-merah apaan? Coba kita angkat dulu. Wadidaw, ternyata serokan guys. Dan serokannya berisi ikan nih. Coba kita keluarin ikannya guys. Wah, lihat tuh guys. Ikannya ada dua guys. Wadidaw, lihat nih guys. Ini ikan apa guys ya? Warnanya cantik banget guys. Warnanya oranye guys. Nah, lihat nih guys. Sepertinya ini ikan pelati guys. Wadidaw, ikan pelatinya perutnya juga lumayan buncit guys. Dan yang satu tadi, yang ini guys. Nah, lihat nih guys, motifnya juga cantik banget nih. Yuhuy, amazing. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, sepertinya di dalam kolamnya masih ada ikan nih guys. Coba kita tangkap-tangkap lagi. Wadidaw, lihat nih guys, kakak dapat lagi nih guys. Wadidaw, mantap men. Ini adalah ikan molly black gold. Wadidaw, so amazing. Nice, nice. Kita masukin ke dalam wadah guys. Coba kita raba-raba lagi. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Wadidaw, lihat nih guys, kakak sepertinya menyentuh sesuatu yang kasar banget guys. Coba kakak angkat ke darat. Wadidaw, lihat nih guys, ini apaan guys? Wadidaw, lihat nih guys, kakak dapat ikan apa nih? Wah, ikan tokek guys. Wadidaw, lihat nih guys, beneran ikan tokek guys. Ini adalah ikan sapu-sapu guys. Warnanya magrib banget. Wadidaw, lihat nih guys, dan sirip-siripnya pada naik-naik nih. Wadidaw, sepertinya ini ikan indosiar guys. Dia mau terbang-terbang. Kita mending masukin ke dalam wadah guys ya. Dan sepertinya kolamnya sudah kosong nih. Mending kita coba cari-cari lagi di sekitaran sini guys. Wah, ini apaan guys? Wadidaw, lihat tuh guys, ada yang jungkir balik nih. Wadidaw, mungkin dia sering nonton dance perindapan nih. Makanya dia suka salto-salto juga guys. Ini adalah kura-kura guys. Wadidaw, kura-kuranya mau kemana nih? Wadidaw, lihat nih guys, mungkin mau ke perindapan. Mungkin kita cari ikan-ikan guys. Nggak usah tangkap kura-kuranya guys. Coba kita cari ikan-ikan di sekitar sini. Wadidaw, lihat guys, ini apaan guys? Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan guys. Wadidaw, kalau di kampung kakak ini namanya kaloong guys. Dan biasanya di dalam kaloong ada ikan yang bersembunyi guys. Coba kita angkat. Wadidaw, lihat guys, ada yang gerak-gerak juga nih. Wadidaw, coba kita tangkap guys ya. Ini ikan apa guys ya? Cantik banget. Wadidaw, lihat nih guys, kakak dapat ikan apa nih? Wadidaw, ikannya lala lompat nih guys. Wah guys, ini adalah ikan cupang multicolor guys. Wadidaw, tapi kolornya mana ya? Mungkin copot guys. Wadidaw, dan coba kita tumpahkan air yang ada di dalam lubang-lubang ini guys. Siapa tahu ada ikan. Wadidaw, lihat guys, beneran kan kakak, nggak bohong kan? Di dalam kaloongnya beneran ada ikan nih. Coba kita tangkap guys. Wadidaw, ikan apa ini? Wadidaw, ikannya pintar lompat juga guys. Wah guys, ini ikannya cantik banget guys. Dan ini adalah ikan cupang giant. Wadidaw, lihat tuh guys, ikan cupang yang seperti ini bisa besar loh guys. Besar kayak kalian. Masa iya sih? Wah, lihat nih guys, ikannya pada cantik-cantik banget nih. Tangkapan kita kali ini benar-benar cantik-cantik guys, dan berwarna-warni. Wadidaw, lihat nih guys, kita seruk banyak ikan mas-mas nih mas. Wadidaw, kakak mau pulang dulu guys. Kakak mau pulang bawa ikan-ikannya, dan ada juga ikan cupang warna-warni dan banyak ikan yang gendut-gendut guys. Wadidaw, kakak balik dulu guys ya. Jangan sampai ketinggalan di video selanjutnya, nanti kalian nyesel loh. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tentunya. Bye-bye guys.